Halo, balik lagi dengan gue Divarn. Kali ini gue bakal kasih tips atau panduan untuk pemula bagi yang baru bermain game Seven Deadly Sin Grand Cross. Oke, sebelum gue kasih panduannya, kalian bisa support gue dengan cara subscribe channel ini dan like-like videonya. Oke, yang pertama kalian yang bagi ingin yang bermain Seven Deadly Sin Grand Cross, pasti ada yang menganggap, wah udah kelamaan atau ketinggalan meta gitu kan, atau udah ketinggalan zaman, ketinggalan banner banyak atau gacha atau hero-heronya. Jawaban itu salah ya. Soalnya di game Seven Deadly Sin ini sekarang udah gampang juga, fiturnya udah dikasih gampang sama Netmarble. Untuk dari bayi yang baru main itu grade SSR lebih banyak dapat di apa? Daily ya, di misi daily, mingguan atau absen setiap check-in daily. Dengan sama misi-misinya itu udah semuanya udah diatur ya sama Netmarble. Beda yang baru rilis pertama kali itu seret banget. Oke, di sini gue akan jelasin ya bagaimana apa cara up hero yang OP gitu, yang baru-baru awal main, hero apa aja nih yang harus di up atau harus yang dimainin yang OP gitu biar lancar di story atau misi-misi event lainnya ya. Nah, di sini yang gue tampilin webnya sdsgc.gg. Nah, ini Seven Deadly Sin database-nya ya. Nah, di sini dia nampilin nih ada karakter-karakter. Di sini lengkap ini webnya. Kalau kalian bisa lihat aja sini untuk para player baru. Nah, di sini ada base PvP karakter. Ini menurut sdsgc ya. Ini base-nya itu Escanor yang emblem merah, Gouser sama Lilia. Base rate-nya buat lawan bos itu si Kain, Gouser, Helbram. Dan single target-nya Dieri, Jericho, Meliodas yang merah. Terus base yang buat kena musuh all enemy itu si Hauser, Lilia, Meliodas. Blue Meliodas ini. Oke, langsung aja gua bahas karakter yang OP untuk bagi para pemula. Oke, sini ke menu karakter. Nah, di sini semua karakter ada, penjelasannya juga ada, semua karakter ada. Nah, bagi kalian yang baru mula pasti tentunya banyak herang R ya. Di sini gue bahas yang hero R dulu yang harus di up atau yang OP yang mana nih. Di sini ada Alioni, Golgius, Hugo, Jude, Marmas, Ruin, Simon, Taizo dan Twigo. 1 2 3 4. Ada 10 hero R. Nah, yang buat wajib di up atau di leveling lah ibarat, menurut gua sih Alioni yang pertama, kedua Twigo sama Ruin. Udah tiga itu aja. Kalau untuk Ruin ini kalau nggak salah nanti ada di story, kalau nggak salah di story ya, nih dia ada kalau nggak salah. Kalau Twigo ini gunanya untuk support. Nah, kita lihat aja nih ya, bisa diklik nih. Ini uniknya, orang-orang banyak yang ngambil unik si Twigo. Meningkatkan atribut yang emblem merah ya, yang emblem strength yang merah. Meningkatkan HP-nya 30%. Jadi HP-nya itu meningkat 30% dari HP karakter tersebut. Untuk yang duanya ini sih cuma dipakai kayak buat boss doang. Yang ini story kalau nggak salah. Sisanya sih nggak terlalu guna udah. Nah, yang ini juga Simon gue pernah lihat sih, kalau orang yang buat niat cuman buat apa foto profil doang pada Simon dijadiin UR. Oke, lanjut ke hero SR ya. Nah, sini SR udah lumayan banyak. Udah banyak nih. Ini Eren Jaeger kita silang aja ya, ini nggak termasuk karena udah lewat. Udah lewat hero collab-nya. Untuk hero SR yang untuk di up bagi pemula itu yang pertama ban yang merah ini yang jenggot, ketiga Elizabeth nih, yang Elizabeth dan Hawk termasuk Elizabeth yang merah ini OP juga bertiga, ini tiga ini. Terus Gustav. Nah, ini Gustav gunanya buat lawan bos terutama yang Red Demon. Nah, ini Red Demon dia bisa ngebekuin freeze setiap, jadi pas mau selesai nyerang terakhir pakai freeze biar
red demonya beku. Soalnya bisa dibekuin red demonya itu, dia nggak kebal dari debuff. Terus build thunder juga wajib, ini yang hijau, emblem hijau yang SR ya. Ini kebanyakan dipakai di Grand Grey Demon. Pokoknya ini RRSR juga banyak dipakai untuk Grey Demon. Jadi biar kalian gak di-kick sama pemain lain atau mau mabar gitu kan. Nah, kalian wajib pakai inilah biar ngebantu-bantu support yang buat core kalian. Nah, ini yang supportnya nih, Lightning Power. Meningkatkan attack 60% untuk 3 turn. Untuk 3 kali jalan ya. Ini kalau bintang 3 kartunya. Nah, ini buat diduetin sama Gouser enak. Terus untuk ini Slater ya, Slater. Ini yang merah, Slater merah. Slater merah juga bagus untuk single target, ini bagus sama apa nih? Buff-nya nih sama efek overpower-nya bagus. Udah sih itu SR emang segitu aja ya, nggak terlalu dipakai juga gue lihat. Yang dipakai cuma itu doang yang tadi gue sebutin. Satu lagi si ini, si Arthur biru. Arthur biru. Nah, ini Arthur biru juga dipakai tapi jarang juga. Soalnya ngincar uniknya doang ini, The King Wheel. Nah, oke, langsung ke SSR aja ya, pasti banyak. Terus juga pasti untuk para pemula juga gacha dikasih SSR pastinya. Nah, untuk SSR yang wajib di up itu yang pertama ini aja kali ya. Dari atribut dulu. Atribut speed aja ya. SSR. Nah, ini atribut speed yang biru. Pasti kalian kalau gacha dapatnya itu yang emblem biru. Yang pertama si Diana nih, Diana paling dapat nih, Diana biru. Terus si Derieri sama King yang itu mana ya? Oh, ini King. Nah, ini paling ini hero wajib pasti dapat di story. Ini wajib kalian up ya. Ini up nih. King biru yang dapat gratis Fairy King. Ini skill-nya untuk support. Terus kalau untuk hero face yang pasti wajib bagus ya, pasti wajib bagus itu Elizabeth. Elizabeth yang dewi yang ada, yang udah ada sayapnya. Nah, itu. Nah, untuk dari awal ya, kita jelasin dari awal. Ini untuk Merlin Summer juga OP. Ini Merlin Summer banner kemarin. Merlin ini untuk PvP ini bagus. Uniknya bagus banget ini. Terus Arthur biru kepakai juga di Red Demon. Red Demon ini kepakai. Jadi up lah, tapi gak usah terlalu di upin banget sampai level 90, gak usah. Cukup sampai 60 atau 70 aja. Untuk yang ini skip, dan ini skip. Beatrice skip lah ya. Belion skip. Nah, ini Chandler. Ini hero paling nyusahin. Nih, di PvP paling nyusahin, sama di story lah bisa, ini bagus ini Chandler. Ini kalian bisa gacha di step yang gacha yang kartunya kuning di yang ada iblis ya, yang ada iblis terus dewi sama raksasa ini. Bagaimana? Untuk Derieri ini juga bisa di-up buat PvP juga. Diana enggak, ini skip. Ini Diana ini skip. Drop. Wah, wajib ini drop. Drop banyak banget sekarang dipakai karena buat tahunnya diincer ya. Sebelumnya pas dia rilis mah nggak dipakai nih, gara-gara hero-hero yang baru sekarang pada muncul, jadi ini kepakai. Ini bagus, bro. Eastin juga bagus untuk meningkatkan stat attack, bagus ini. Ini bagus, align bagus. Eleven nggak termasuk karena ini hero collab. Elizabeth yang bagus ya ini doang. Elizabeth yang bagus ini doang, biru yang ini. Yang dewa ya, yang Dewi Elizabeth. Emilia skip, Herakolab. Ah, ini apalagi ya, Duan. Ini Duan yang paling bagus banget, hero yang wajib dipakai, selalu dipakai.
Nah ini tapi kalian pasti gak ada ya yang gacha, gak ada gacha. Yang tadi kan udah gue sebutin yang paling gacha kalian dapatnya itu doang. Nah ini gue jelasin yang kalau kalian dapat. Faudurin juga bagus untuk buat tumbal doang, buat tumbal tapi gak di up. Buat tumbal jadi level 1 aja udah juga gak apa-apa buat tumbal pada ngincer uniknya. Soalnya pas dia mati, satu tim kita langsung bisa ultimate. Nah, sisanya Winking. Winking bagus tapi jarang dipakai nih. Walaupun damage-nya gede tapi jarang dipakai. Karena buat duetnya susah. Duetnya susah dia. Terus Ludosiel bagus. Oke, sisanya ini Slayer yang warna biru ini bagus juga, wajib. Dan Tarmiel. Udah sih, itu aja ya. Yang kalau kalian miliki itu wajib di-up. Oke lah, langsung ke emblem yang merah ya, atribut merah. Untuk atribut merah pasti kalian untuk pemula baru gacha kebanyakan ada di dapat Arthur ini, Arthur merah. Arthur merah ini sama terus ini Deldry yang pasti kalian dapat ya. Terus ini jangan lupa nih, di banner sekarang ada Escanor merah nih, kalian gacha wajib dapat dia nih, gratis pasti dapat nih, gue yakin. Terus Gouser merah, ini Gouser merah. Terus Hauser dapat nih, pasti kalian gacha ampas dapat dia mulu ini. Nah, ya itu mungkin yang kalian pasti dapat. Nah ini tuh wajib ya, ini yang paling wajib Gouser. Hauser, beda dikit ya namanya. Ini Hauser. Ini buat semua musuh, kena musuh dia skillnya area semua, dari ultimate sama skillnya area. Pasti kalian dapat ini. Nah ini untuk pemula ya. Nah ini pasti kalian dapat ini Hauser. Untuk sisanya sih enggak. Gua yakin kalian juga enggak dapat. Ya mentok-mentok kalau kalian serial dapat, wah itu lebih bagus. Nah ini untuk satu lagi nih, Merlin merah, pasti kalian juga dapat nanti di gacha lah ya, soalnya ini rednya gampang didapetin. Ini untuk red demon penggantinya si yang tadi, yang hero SR kakaknya Jericho ya, lupa gue namanya. Nah pengganti kalau itu nggak kepake ya udah pakai ini, kalau ini Merlin nggak dapat ya udah pakai yang kakaknya Jericho. Udah sekarang di atribut HP. Kalau di atribut HP kalian kebanyakan dapat yang bisa gue tebak ban hijau ini ya, bukan yang sampingnya, ban hijau yang ini yang baju coklat. Terus Elaine, gue yakin kalian dapat Elaine nih. Hoki-hokian Escanor pasti dapat Escanor nih, Escanor hijau hoki lah pastilah, Escanor hijau yang pasti dapat ya. Gouser gak ada di bannernya nih. Ini tapi hero terlarang paling bahaya ini. Ini hero paling bahaya si Gouser hijau ini. Makanya dia di bannernya jarang ditampilin, paling cuman banner ulang tahun doang. Yang kalian dapat terus Hawk paling dapat, Helbram hijau, Jericho, King hijau, sama oh udah, mau pasti kalian dapat itu awal-awal main player pemula. Nah untuk yang di up, kalian bisa up si Escanor nih yang paling wajib, Escanor hijau, terus Jericho hijau nih, sama King hijau. Udah yang itu aja yang wajib di up ya, yang diniatin aja. Ya kalau kalian mau single target yang bagus, Hawk boleh, karena uniknya juga bagus ini dia. Nah, di sini sekarang kita lihat tier listnya ya nih, buat peringkat hero. Nah, di sini ada peringkat SS, S, A, B, C dan D. Nah, ini kita dari D dulu, dari bawah dulu. Nah, ini peringkat D atau alias nggak guna ya, nggak pernah dipakai ini. Lihat, bisa dilihat ya. Si Arden ban ini
Sebenarnya ini bagus, ini ban yang ini untuk awal-awal doang ya. Nanti story di abis chapter berapa tuh? Chapter 7. Nah, ini buang aja. Si ban ini buang aja. Kalau C ya masih ketemu-temu ya. Kalau C masih ketemu, banyak yang make juga tapi sedikit. B juga termasuk ya. Yang tadi gue jelasin kalian termasuk hero B nih, tier di B. Yang tadi buat pemula-pemula kebanyakan di B tuh termasuk ada. Terus untuk yang di A cuman si droll biru doang ya yang tadi. Sama ini sama Hauser, nah ya kan? Hauser termasuk A loh. Termasuk sering dipakai karena buat farming dia. Nih, jadi kalian Hauser ningkatin aja udah, kalau dapat double Hauser jangan dijual atau jangan ditukarkan koinnya, di up di leveling aja ultimate-nya ya, biar sampai level max. Nah, ini untuk hero S, tentunya hero S apa yang paling bagus juga. Paling bagus yang kedua lah ya. Nah, di sini ada Arthur pahlawan yang baru kemarin rilis, yang pahlawan. Ini bagus banget ini. Tahunnya apalagi ya, yang diperluin tuh kebanyakan tahun si Arthur. Dan uniknya ini meningkatkan 30% damage lo ke semua musuh dan menurunkan serangan musuh 20% ya. Jika satu timnya rasnya manusia semua, gak ada iblis, dewi maupun raksasa atau pri. Ini bisa kalian lihat ya rank S nya ada Assault Melodas juga, dia termasuk S ya. Kirain gua SS loh dia. Nah, ini yang pertama, hero yang paling berbahaya di SS yang wajib benar-benar harus di up ini hero yang bahaya ya. Ada berapa nih yang sekarang? Satu, ada 12-an lah. Sebenarnya ada si Margaret juga tapi di sini belum update. Ludusiel yang versi Margaret belum update. Belum dimasukin, gua enggak tahu nih, kayaknya dia peringkat SS deh. Soalnya dia bahaya banget itu. SS. Nah, ini di SS ada ban Purgatory, Chandler, Elizabeth, Dewi Elizabeth, Duan. Nah, Duan nih kan. SS dia tuh paling bahaya ini. Ah, Gosser nih yang tadi kalian juga pasti wajib punya. Untuk player pemula pasti daily loginnya itu check-innya dapat Red Gosser. Ya, lumayan nih. Kalian bisa sampai 3/6 atau 4/6 ultimate. Nah, ini juga Gosser yang paling bahaya yang tadi gue bilang. Ini Meliodas Lost Fan. Wah, kok Meliodas Lost Fan yang Ragnarok termasuk SS ya? Padahal menurut gue jelek ini, skillnya jelek. Cuman ultinya aja, ultinya kalau 6/6 ya bagus. Tapi ini intinya jelek menurut gue ini. Kok dia peringkat SS? Oke, dan ini hero yang gue suka ya, Merlin Bocil atau yang Loli ini. Ini paling bahaya, kritikalnya Dress. Sama dengan Sariel, apalagi kalau duet bocil nih berdua. Sariel bagus. Oke, ternyata Tarmil juga termasuk hero paling berbahaya SS. Dan Zeldris merah nih buat di PvP. Oke, buat di PvP. Nah, untuk kalian yang bingung misalnya equipmentnya apa, itu apa, nah gua saranin ya yang pertama nih. Nah, contohnya dari Duan aja dulu. Nah, di sini kan webnya dikasih rekomendasi lagi resetnya. Di sini ada attack sama defense. Nah, ini yang umum. Nah, ini boleh dipakai. Kalau kalian bingung, nah ini pakai aja attack defense. Attack-nya 4, defense-nya 2. Ya. Ini attack defense. Pokoknya yang defense itu yang 2 udah termasuk bisa defense, kayak critical damage juga sama apa ya? Dari situ aja dulu yang gue tahu ya. Sama kalau attack 4, attack sama HP itu 4 equipment yang taruhnya kan total ada 6 slot. Nah, ini kalau kalian bingung, di sini bisa kalau ini. Balik. Nah, untuk hero misalnya contohnya Arthur merah. Nah, di sini attack defense, tapi menurut gua Arthur lebih bagusnya HP plus defense. Jadi sini ganti HP. Ya, kalian juga bisa ganti HP dan defense.
Kalau kalian milih powernya lebih tinggi atau CC-nya mau lebih tinggi, pakai HP plus defense. Nah, dibanding dengan attack defense itu power CC-nya lebih kecil. Nah, oke, contohnya nih, coba ya kita lihat yang healer, yang support. Contohnya sih, nah ini aja Elizabeth ini lah. Nah, di sini aja, tapi ini kan dia salah tuh. Gear setnya ini di sini equipnya attack defense, padahal lebih bagus ini HP dan defense, atau defense full bisa. Nah, itu. Kalau kalian bingung, pokoknya intinya kalau hero support itu harus HP defense, atau yang kayak unik-uniknya masalah dengan HP-HP gitu, mendingan pakai HP ya. Baru statnya attack sama HP atau def disesuaikan aja. Nah, udah sih ya, itu aja yang jelasinnya. Kalau efek-efek ya nanti kalian juga ngerti sendiri ya. Kalau efek-efek, gue cuma ngejelasin hero yang awal-awal bagus di up untuk bagi pemula lo ya. Oke, jadi itu saja pembahasan video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel gue dan like videonya. Terima kasih yang udah nonton. Salam Grand Cross.